Trip SD / 06 / 2024 tanggal 17 September 2024. Naskah deklarasi pemilihan tahun 2024 calon bupati dan wakil bupati. Nanti ulangi ya, Bapak itu calon wakil bupati. Kami calon bupati dan wakil bupati. Partai politik pengusul beserta tim kampanye dan para pendukung berjanji 1. Mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang. 3. Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah selanjutnya, Bapak Ibu, dalam prosesi penandatanganan deklarasi kampanye damai pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Mohon izin Bapak Ibu nanti akan kami panggil secara satu persatu, dan yang setelah melakukan penandatanganan kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Mohon izin, yang pertama, langsung Ketua KPU Kabupaten Subang. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, untuk berkenan menandatangani deklarasi kampanye. Kepada beliau yang akan kami persilakan. Kami persilakan kepada perwakilan dari PJ Bupati Subang yang diwakili oleh Kabupaten Kepaspor. Terima kasih, Pak Kabar, yang sangat bersemangat kali ini mewakili PJ Bupati Subang. Dan untuk selanjutnya berkenan, Kapolres Subang. Selanjutnya, mohon bersiap-siap dan juga mohon berkenan untuk menggunakan tanda tangan deklarasi kampanye kepada Jatim 0605 Subang. Dipersilakan kepada Ketua DPRD Kabupaten Subang. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Subang atau yang mewakili. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Subang atau yang mewakili. Dipersilakan Ketua Bawaslu Kabupaten Subang. Selanjutnya mohon bersiap-siap dan Lanut Surya Dharma Kalijati. Berikutnya kepada para pasangan calon nomor 1, 2, dan 3 mohon bersiap-siap untuk juga berkenan memberikan tanda tangan paslon nomor 1. Kami silakan kepada Bapak Haji Rizki Bapak beserta Bapak Haji Aceh Kudus, Bapak Selamat. Dan juga Bapak Haji Aceh Kudus, Bapak Selamat. Selanjutnya, pada pasangan calon nomor urut 2. Selamat menikmati.
Yang muda berkarya. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor 3 serta untuk berfoto bersama terlebih dahulu, silakan rekan-rekan media serta teman-teman dokumentasi. Bapak boleh maju ke depan, kita buat satu baris saja. Baik. Sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa bersama kita akan kuat, bersama kita akan hebat, bersama pula kita akan menjaga tahapan demi tahapan prosesi dalam rangka suksesi kepemimpinan di Kabupaten Subang yang akan berjalan dengan lancar dan juga damai. Tentunya betul, di mana TNI Polri pun sudah menjamin bahwa Pilkada 2024 Kabupaten Subang akan berjalan dengan lancar. Namun sekali lagi, dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Subang itu yang paling penting, di mana tetap mengutamakan kenyamanan, kondisivitas yang ada selama pemilihan berlangsung. Pose yang kedua, Bapak izin salam komando, Pak, sebagai kita akan satu komando bersama-sama bergerak untuk Kabupaten Subang yang tentunya akan melaksanakan Pilkada serentak di 27 November 2024. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi semua yang ada di sini. Terima kasih banyak Bapak-bapak yang bersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, sesaat lagi kita juga akan menyaksikan. Inilah proses